Saya selalu percaya bahwa penyajian makanan sangat penting, termasuk wadah makanan yang Anda gunakan. Wadah makanan yang didesain secara kreatif akan membuat makanan yang saya sajikan lebih menggugah selera. Clarisse is creative. We love Clarisse. Kita sering memperhatikan penampilan di banyak aspek kehidupan. Namun, bagaimana dengan sebuah tempat sampah? Hanya karena sebuah tempat sampah, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang indah dan menarik. Meskipun hanya sebuah hal yang kecil, tapi dapat melengkapi gaya hidup kita. Clarisse is lifestyle. We love Clarisse. Teman-teman dan keluarga sering tiba-tiba main ke rumah. Untuk itu, saya selalu memastikan kamar mandi dalam keadaan bersih daripada selalu mengkhawatirkannya. Termasuk ember-embernya dong. Saya suka sekali membeli ember berwarna-warni, kemudian menatanya dengan cara yang berbeda. Siapa bilang tidak bisa artistik di kamar mandi? Clarisse is artistic. We love Clarisse. Lemari dan laci di rumah memang merupakan benda favoritku. Karena selain menyimpan benda penting, juga menyimpan sejarah dan kenangan hidupku. Ya, memang aku terdengar romantis kan? Clarisse is romance. We love Clarisse. Bagi saya, berbagai peralatan dapur mempunyai peran yang sangat penting. Peralatan yang tepat menginspirasi saya untuk selalu berinovasi. Nyatanya, masakan saya selalu terlihat enak dan cantik, walaupun kadang ada sedikit kejutan di beberapa bagian. Clarisse is innovative. We love Clarisse. Saya perlu membawa berbagai macam pernak-pernik ketika saya menghadiri sebuah acara fashion show. Saya memastikan berbagai macam kotak penyimpanan menjaganya tertata rapi. Kotak penyimpanan yang lebih stylish, jelas lebih baik. Menurut saya, style dan fashion dapat ditunjukkan dalam setiap kesempatan. Clarisse is stylish. We love Clarisse.